Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabatku semuanya. Di sini saat ini berada di Jalan Wonosari, tepatnya di perempatan Lampu Merah Miro. Mana kami akan mencoba mengupdate kembali untuk info seputar lalu lintas yang ada di Jalan Wonosari, tepatnya di perempatan Miro. Dapat kita lihat untuk saat ini arus lalu lintas yang mengarah dari arah Wonosari menuju Yogyakarta terpantau ramai lancar ya sahabatku semuanya. Ini dapat kita lihat untuk saat ini pergerakan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 didominasi untuk saat ini kendaraan yang melintas dari arah Jalan Wonosari adalah kendaraan roda 4 sahabatku semuanya. Ini dapat kita lihat untuk saat ini sahabatku semuanya masih berlangsung untuk kendaraan yang melintas di depan perempatan Wioro Jalan Wonosari. Kemudian disusul untuk kendaraan berikutnya dari arah selatan. Dari arah selatan, sahabatku semuanya dapat kita lihat untuk kendaraan yang melintas saat ini didominasi kendaraan roda 2. Ini dapat kita lihat untuk saat ini sahabatku semuanya roda 4 tidak banyak sahabatku semuanya. Kemudian dari arah selatan menuju ke arah barat. Nah, sahabat sekali ini untuk arah sebelah barat yang menuju ke arah Wonosari. Terpantau untuk saat ini kendaraan yang melintas ramai lancar ya sahabatku semuanya. Tidak ada kemacetan yang berarti di perempatan Lampu Merah Wioro. Kemudian dari arah barat ini masih nampak ya sahabatku kendaraan didominasi kendaraan roda 4 untuk saat ini sahabatku semuanya terpantau ramai lancar, tidak ada kemacetan yang berarti. Kemudian disusul untuk arah utara kendaraan didominasi kendaraan roda 2 lancar sekali ya yang dari arah utara, karena dari arah utara adalah jalur menuju perkampungan ya sahabatku semuanya, sehingga tidak terlalu padat. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk info seputar lalu lintas yang ada di perempatan Lampu Merah Wioro ya, tempatnya di Jalan Wonosari sahabatku semuanya. Sahabatku selamat, tetap semangat, selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga jaga jarak, tetap fokus dalam berkendara. Ingat, apabila mengalami capek, lemah letih, bahkan mengantuk, silakan untuk menepikan kendaraan sahabatku ya. Cari teman-teman yang aman untuk beristirahat dan kemudian bisa melanjutkan perjalanan setelah beristirahat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.